Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Senin tanggal 7 Maret 2022, kita bertemu kembali di mata kuliah Matematika Diskrit. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita masih diberikan umur panjang dan diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun, sehingga kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Matematika Diskrit. Dan tidak kita sadari 26 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, dan tentunya kita semua berdoa supaya kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Baiklah, sebelum masuk materi pertemuan 2, Bapak mau mengulas sekilas materi pertemuan pertama kemarin tentang matematika diskrit. Silakan Anda lihat di layar. Kelihatan belum materinya di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Lihat, matematika diskrit itu yaitu diskrit itu artinya terpisah atau secara individual, tapi secara garis besarnya matematika di situ ilmu cabang matematika yang mempelajari sesuatu yang tidak diantara atau kira-kira ada sesuatu yang pasti, ya itu namanya diskrit. Nah, ini cabang matematika yang mengkaji objek-objek yang terpisah secara individual satu sama lain. Nah, kalau dia lawannya dari matematika diskrit adalah matematika menerus atau continuous matematik, yaitu cabang matematika dengan objek yang sangat semoti, termasuk di dalamnya kalkulus. Jadi di matematika diskrit ini kita tidak belajar kalkulus. Nah, jadi Anda perhatikan di sini kita mempelajari sesuatu yang tidak di antara, ya. Misalnya dalam satu kelas jumlah siswanya 30, sudah pasti 30. Misalkan di sebuah lapangan parkir di Mall Pondok Indah, kendaraan roda 4 ada 300, ya 300 itu. Dan sesuatu yang pasti, bukan di antara sekian-sekian, tidak. Oke, kita lanjut. Kemarin sudah Bapak sampaikan. Sekarang apa aja sih yang dipelajari topik bahasan dalam matematika diskrit? Yang pertama logika, yang kedua teori himpunan, yang ketiga relasi dan fungsi, yang keempat induksi matematik, yang kelima teori bilangan, yang keenam kombinatorial, yang ketujuh rekursif dan relasi recurrence, yang kedelapan teori graf, yang kesembilan pohon, yang kesepuluh aljabar boolean, yang kesebelas kompleksitas algoritma. Jadi ini materi bisa Anda download di e-learning. Sudah ada belum di e-learning? Coba Anda cek. Sudah ada di e-learning. Nah. Terus, lima pokok kuliah di dalam matematika diskrit. Yang pertama, penalaran matematika. Kedua, analisis kombinatorial. Ketiga, struktur diskrit. Nanti Anda baca lagi ya setelah Anda download. Yang keempat, berpikir algoritmik. Yang kelima, aplikasi dan pemodelan. Jadi pemodelan ini dari bahasa sehari-hari dituangkan ke dalam bentuk matematika, dari matematika dimodelkan dalam bentuk bahasa komputer. Oke, kelanjutan mata kuliah ini. Nah, lihat ya. Jadi matematika diskrit itu merupakan pondasinya daripada ilmu informatika. Anda harus pahami. Pondasinya daripada ilmu informatika. Mengapa?
Karena ada mahasiswa yang bertanya ke Bapak, entah angkatan karyawan atau yang reguler, Bapak lupa, Pak, seandainya kita ini tidak bisa matematika ini, bisa nggak membuat coding atau membuat aplikasi? Bapak jawab, bisa. Karena secara tidak sadar, sebenarnya Anda ini sudah paham matematika, cuman secara struktural, Anda mungkin belum pernah ketemu mata kuliahnya. Contoh, bagi Anda yang hobi mengcoding atau hobi yang ngoprek-ngoprek komputer itu, dua hal yang pasti Anda miliki yang tanpa Anda sadari. Satu, Anda pasti punya namanya logika. Akal sehat Anda pasti ada. Kedua, Anda pasti punya namanya algoritma. Ya kan? Nah, dari dua hal ini tanpa Anda sadari, Anda sebenarnya sudah punya. Nah, dasarnya dari mana? Kalau logika dan algoritma dari Anda kecil ada begitu pada saat balita, Anda sudah diajarkan cara ngomong, diajarkan cara adab, cara hidup disiplin, sampai Anda PAUD, TK, SD, SMP, SMA, itu Anda pasti ketemu pelajaran namanya matematika. Nah, bagi Anda yang senang atau tidak senang, pasti pernah ketemu mata pelajaran itu. Nah, jadi begitu Anda sudah mulai hobi di ilmu komputer, Anda mulai ngotak-ngetik namanya coding, ngotak-ngetik yang namanya ngoprek-ngoprek komputer, itu secara tidak langsung Anda sudah pakai ilmu matematika. Tapi secara lebih rinci atau lebih struktural, ada di mata kuliah yang diajarkan di kampus. Salah satunya aljabar linier, kalkulus, bahkan matematika diskrit. Kan di situ. Oke. Ini Anda semester 4 ya? Dua, Pak. Semester 2 ya. Oke. Dulu waktu aljabar linear di semester 1 ketemu belum? Iya, Pak. Semester 1, Pak. Ya. Akuntansi? Iya, Pak, ketemu, Pak. Baru kemarin. Belajar enggak akuntansi? Enggak, Pak. Apa? Ya, ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau Anda di semester 4, Anda semester 2 atau semester 3 ada harus ada ketemu mata kuliah akuntansi. Itu khusus untuk jurusan IF sama jurusan SI biasanya. Kalau TI tidak ada. Oke, kita lanjut. Jadi kelanjutan mata kuliah ini kemana aja sih? Satu, ke mata kuliah probabilitas dan statistik. Kedua, mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mata kuliah teori bahasa dan otomata. Mata kuliah basis data. Mata kuliah strategi algoritma. Mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah algoritma dan struktur data. 8. Mata kuliah kriptografi. Dan banyak lagi mata kuliah yang lain. Di sini ada yang 8, mata kuliah kriptografi. Ini materinya teori bilangan dan kombinatorial. Anda mungkin sering dengar cryptocurrency ya, Bitcoin sering dengar ya di sehari-hari. Nah, jadi cryptocurrency itu dasar logik matematikanya itu menggunakan kriptografi, yaitu dia tetap pakai dasar ilmu teori bilangan dan kombinatorial. Tapi cryptocurrency sendiri itu merupakan salah satu produk dari teori ekonomi yang namanya blockchain. Nah, dari teori ekonomi yang namanya blockchain itu dikembangkan lagi ke dalam ilmu komputer. Jadi sekarang apa-apa yang terkenal orang ilmu komputer. Ada namanya robot porek yang kemarin seperti Bob banyak istilahnya investasi bodong, ada yang namanya robot kripto, ada Bitcoin, ada blockchain, itu kan semua nggak lepas dari para ahli-ahlinya ilmu informatika atau komputer. Oke, baiklah, kita lanjut ke materi hari ini.
Hari ini kita belajar pertemuan kedua. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Kelihatan. Oke. Jadi siapkan alat tulis, itu biasa ya. Ini siapa yang ngecat ini? Oke. Mas Alvando. Yang udah download belum di e-learning? Udah ada belum materinya? Udah ada di e-learning? Oke, sambil Anda lihat di e-learning. Kedua, jangan lupa silakan Anda absen di grup masing-masing. Karena pengabsenan ini melakukan dua pola. Beda, Pak. Beda isinya, Pak. Silakan Anda absen. Ini dari TI sudah absen. Yang lain silakan. Dari SI dan IF. Oke, kita lanjutkan pertemuan kedua, yaitu logika. Pengertian logika. Logika merupakan studi penalaran. Penalaran ya. Reasoning, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Berdasarkan akal, bukan perasaan atau pengalaman ya. Jadi berdasarkan akal. Kalau perasaan itu dari hati ke hati, itu enggak masuk dalam logika. Jadi kalau Anda lagi jatuh cinta itu jangan bicara ilmu logika. Soal logika enggak ketemu itu. Oke. Kita lanjut. Fokus logika pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement. Yang kedua, tiga, membantu membedakan antara argumen valid dan tidak valid. Logika ini dikembangkan oleh filsafat Yunani ya, itu Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Kalau Anda sering baca buku, kalau ditanya siapakah bapak kedokteran dunia, pasti Anda rata-rata menjawab Aristoteles. Padahal yang betul sebelum Aristoteles, ada yang lebih dulu dari Aristoteles yaitu Ibnu Sina. Jadi kalau ditanya siapakah bapak kedokteran dunia, yang betul Ibnu Sina. Terus diaplikasikan dalam pemrograman, algoritma, kecerdasan buatan, perancangan komputer dan sebagainya. Perlu Anda tahu kalau Anda ditanya lagi siapakah bapak matematika dunia? Nah, yang benar itu yaitu Al-Khawarizmi, karena beliau penemu salah satu cabang ilmu matematika yaitu aljabar. Itu sudah ditemukan berapa abad yang lalu sebelum tokoh-tokoh barat menemukan ilmu matematika. Oke, sampai sini paham ya, logika itu suatu penalaran yang menggunakan akal pikiran, yaitu akal budi. Dia tidak menggunakan perasaan kalau logika ini, yang sesuai dengan akal sehat lah kalau kita bilang. Oke. Baik, kita lanjut. Sekarang yang B ada namanya proposisi. Ya. Ini ada definisi proposisi. Nah, proposisi itu menyatakan protuannya setuju sebuah posisi atau sebuah kebenaran. Yakni setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah. Ya, dia jadi benar atau satu, benar atau salah, tidak bias atau majemuk. Disimbolkan menggunakan huruf dan pernyataan yang memiliki makna atau arti. Yang kedua disebut juga sebagai kalimat deklaratif. Anda sering dengar deklarasi kan? Oh, itu deklarasi. Pak Jokowi menyalonkan presiden lagi, berarti itu benar kalau memang terjadi deklarasi. Deklarasi partai, deklarasi organisasi apapun, ya. Jadi disebut sebagai kalimat deklarasi atau kalimat pernyataan yang benar. Yang terakhir, bukan merupakan kalimat perintah atau kalimat tanya. Jadi kalau Anda ditanya proposisi, itu dia bukan kalimat perintah atau kalimat tanya. Dia pernyataan yang menyatakan sesuatu yang pasti atau yang benar.
Oke, kita lanjut lagi. Contoh, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu benar, berarti proposisi. Bilangan bulat yang membagi habis 2, 3 adalah 1 dan 3. Dan 2, 3. Betul, berarti proposisi. Yang bukan proposisi contohnya, A ditambah B lebih dari sama dengan 5. Itu bukan proposisi, karena A dan B belum jelas angkanya berapa. Oke, kita lanjut sekarang. Proposisi atau bukan? Dewi belajar, ini proposisi atau bukan? Proposisi, Pak. Ya, karena jelas ya, Dewi belajar. Oke. Yang kedua, Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Proposisi atau bukan? Proposisi, Pak. Proposisi, Pak. Ya, Mas Haji, Mas Gale, jawab proposisi. Betul. Ya. Karena itu sudah jelas ya. Budi adalah seorang mahasiswa, jelas. Yang pandai matematika diskrit, jelas. Sekarang yang tiga, angka 13 adalah angka sial. Proposisi bukan? Proposisi. Bukan, bukan. Ya. Bukan. Proposisi, Pak, ini statement. Bukan, bukan. Bukan. Pak. Bukan. Bukan ya, karena angka 13 itu belum tentu angka sial. Ini kan hanya istilah aja. Nah, berarti itu masih enggak pasti enggak jelas. Bukannya kalau diucapin sama orang diucapin sama orang yang bilangnya jadinya itu statement si yang bilangnya, Pak. Oh ya. Oke. Angka 13 itu bagi yang merasa itu angka sial itu hanya orang sebagian. Tapi secara umum angka 13 ini bukan angka sial. Karena tidak ada yang menguatkan bahwa angka 13 ini angka sial. Jadi keterangan dari angka 13 adalah angka sial. Angka sial ini berarti tidak jelas atau tidak suatu pembenaran. Dia majemuk dia. Bisa benar, bisa salah, atau bisa abu-abu. Jadi sesuatu yang tidak pasti berarti dia bukan proposisi. Itu. Berarti Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai juga itu belum tentu benar, Pak. Benar. Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai. Kan menceritakan Budi itu seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Kalimat ini jelas menjelaskan bahwa Budi seorang mahasiswa, dia pandai mata matematika kuliah diskrit. Nah, Dewi belajar, Dewi sedang belajar. Itu kalimat jelas, kalimat pasti. Tapi kalau angka 13 adalah angka sial, itu bukan kalimat yang pasti. Kecuali kalau angka 13 adalah bilangan prima dan angka ganjil, itu benar. Itu. Paham ya sampai di sini ya? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Jadi, Anda lihat lagi ke atas, definisi proposisi, yaitu pernyataan yang memiliki makna atau arti. Nih, lihat nih, Anda perhatikan yang ketiga nih. Pernyataan yang memiliki makna atau arti. Berarti pernyataan punya makna atau arti. Ya kan? Disebut sebagai kalimat deklaratif. Artinya kalimat yang penjelasan yang pasti. Gitu. Nah, bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Jadi dia bukan kalimat perintah dan bukan kalimat tanya. Kita kembali ke sini. Dewi belajar. Kalimat ini sudah pasti. Dewi belajar. Kedua, Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Kalimat ini menjelaskan Budi seorang mahasiswa. Dia pandai di mata kuliah diskrit. Nah, pernyataan kalimat ini tidak ada yang salah. Nah, Dewi belajar juga tidak ada yang salah. Yang ketiga, angka 13 adalah angka sial. Nah, ini angka 13 belum tentu angka sial. Ada tiga hal. Bisa sial, bisa tidak sial, atau abu-abu. Berarti ini majemuk. Enggak pasti. Yang keempat,
Tati cepat kerjakan tugasmu. Nah, tadi kalau ada kalimat perintah, dia bukan proposisi. Yang kelima, Tari, apakah Anda sudah menyelesaikan final report? Berarti ini kalimat tanya. Nah, berarti itu bukan masuk proposisi. Anda lihat di ini tadi, aturan-aturan proposisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini malah ada yang bilang tanggal 13 aku menang lotre, Mas Farhan ini. Berarti bukan angka sial, angka baik ini. Lihat dari chatnya ini, Bapak Pejani. Maaf Pak, itu nomor 2, Budi adalah seorang mahasiswa, itu berlaku berarti ke satu ke Budi yang lagi diomong itu ya. Kalau misalkan ternyata Budi bagi si pendengar itu adalah Budi yang lain, gimana Pak? Ini kalimat ini kan kalimat pasti itu ya. Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai mata kuliah matematika diskrit. Artinya itu pernyataan, ada orang yang namanya Budi, dia pandai, dia seorang mahasiswa, dia pandai matematik mata kuliah matematika diskrit. Seandainya kejadian itu dibuat kalimat, itu kalimatnya pasti jelas. Nah, jadi ada seorang Dewi, ada seorang perempuan namanya Dewi. Dia lagi belajar. Nah, dibuat kalimat pernyataan, Dewi belajar. Itu benar, artinya proposisi. Nah, Anda bayangkan ada seseorang yang namanya Budi. Dia mahasiswa dan dia pandai kuliah matematika diskrit. Dibuat suatu pernyataan yang proposisi atau pernyataan yang benar. Jadi dibuat Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Nah, ini suatu kalimat proposisi, artinya suatu kalimat deklaratif yang benar situ. Nah, itu penjelasannya. Jadi kalau angka 13 adalah angka sial, nah itu tidak benar. Angka 13 bukan angka sial. Karena kalau kita nanya ke ahli matematika, angka 13 ya, itu bilangan prima dan bilangan ganjil. Tuh. Kalau yang nomor 2 tadi kita tanyakan ke ahli bahasa, benar kalimat penulisan seperti ini. Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Dan ini kalimat sebuah pernyataan, ya. Bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Anda lihat di sini, Anda pahami dulu. Jadi sebelum Anda lihat, Anda pahami dulu nih definisinya. Maksud saya itu Pak, misalkan kalau di aplikasi nih, si programmernya itu netapin kalau misalnya di detik 13 atau di menit 13 itu setiap penggunanya itu dibikin sial gitu, nggak dapat apa yang di incernya gitu. Misalnya paham. Nah, jadi begini, Anda pahami kita lagi belajar tentang proposisi. Kita belum belajar implisit, konjungsi, disjungsi, dan biimplisit ya. Ini materi berikutnya. Nah, kalau Anda membacanya itu dalam sebuah coding atau sebuah alur pemrograman, itu beda lagi. Sekarang ini kita lagi belajar membahas masalah proposisi. Anda pahami dulu ya. Jadi proposisi, Anda pahami kalimat ini, setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai, benar atau salah. Ya. Dia hanya memiliki satu nilai, benar atau salah. Kalimat itu. Nah, yang kedua disimbolkan dengan huruf. Itu proposisi. Yang ketiga, pernyataan yang memiliki makna atau arti. Ya kan? Yang ketiga disebut juga sebagai kalimat deklaratif atau kalimat yang pasti. Ketiga, proposisi ini bukan kalimat tanya atau bukan kalimat perintah. Anda kembalikan di ini, di atas. Setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai, benar atau salah. Kita kembali ke contoh. Dewi belajar. Ini artinya kan Dewi belajar. Nah, masalah Dewi itu ada atau tidaknya, secara
kalimat ini sudah bisa benar, bisa salah, tapi mengandung satu arti kan. Dia tidak bias, Dewi belajar. Nah, yang kedua, Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Kita kembali ke tadi, atas tadi. Lihat. Yang pertama, Anda lihat, tolong perhatikan semua, setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai, benar atau salah, itu salah satu definisi dari proposisi. Oke, nih lihat. Ya, Anda perhatikan. Oke, Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Kalimat ini bias atau tidak? Kalimat ini kan pasti benar atau salah. Artinya dia tidak bias, ya. Nah, kalau memang ada seorang namanya Budi dan dia seorang mahasiswa dan dia pandai matematika diskrit, itu punya arti benar, ya kan? Nah, kalau ternyata yang namanya Budi itu tidak ada dan dia bukan seorang mahasiswa dan dia tidak ngerti matematika kuliah dikit, berarti ini salah. Berarti dia masuk proposisi. Anda pahami yang poin pertama? Nih, ya, lihat definisi proposisi. Yang pertama, setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai. Benar. Misalnya orang itu umur biologisnya bisa lebih tua, tapi belum tentu umur. Oke, sudah paham? Jadar. Secara biologis lebih tua kan, tapi yang paling tua itu Nabi Muhammad secara ruh, karena dia itu udah ada namanya di atas Allah kayak gitu. Iya, yang jarang-jarang dibahas lah tentang ruh. Oke, tadi yang tanya tadi siapa yang bertanya tadi? Nah, kita mau mengenal diri, kita harus mengenal Allah. Cara kita mengenal Allah itu lewat apa katanya? Oke, halo. Lewat, tadi yang bertanya siapa tadi? Kita itu udah pernah ketemu sama Allah itu di ruh katanya, Pak. Iya, Mas Mata, udah paham ya? Yang nomor dua tadi ya? Oke, kita lanjut yang nomor tiga. Angka 13 adalah angka sial. Ini bukan proposisi, karena dia bias. Oke, yang keempat, itu kalimat. Benar, dia bukan proposisi. Yang kelima, itu kalimat tanya bukan proposisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut. Gimana Mas Fata? Halo, udah paham? Mas Fata udah paham tentang proposisi? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, ini ada kalimat 1089 itu kurang dari 101. Ini proposisi bukan? Proposisi. Iya, Pak. Proposisi. Salah nilainya. Ya, proposisi bukan? Proposisi. Ya, proposisi. Yang nomor 2, Y lebih dari 16. Iya, proposisi. Pan. Bukan proposisi, karena sih tidak menjelaskan dia angka berapa, ya. Oh, oke. Bulan ini Februari. Proposisi. Ya. Proposisi. Ya, karena menyatakan bulan, ya. Jangan tidur di kelas. Bukan proposisi. Bukan. Ini perintah atau larangan. Yang kelima, jika gajah berwarna hijau, mereka dapat berlindung di bawah pohon bambu. Ini proposisi atau bukan? Bukan. Bukan, bukan. Alasannya? Ada jikanya. Ada jika, Pak. Ada jika, jika. Jika. Oke, tadi kita lihat kalimat proposisi itu yang bukan itu kalimat tanya, kalimat
Perintah. Perintah. Ah. Kalau jika ini kalimat tanya atau kalimat perintah? Bukan dua-duanya, tapi bukannya nggak ini ya, masih belum bias ya tadi ya kalau nggak salah ya. Nah. Ini sebenarnya kalimat jika gajah berwarna hijau, mereka dapat berlindung di bawah pohon bambu. Ini kalimat ini pernyataan, tanya atau perintah? Pengandaian. Pengandaian. Oke. Okay. Pengandaian itu masuk dalam pernyataan bukan? Iya, masuk Pak. Proposisi, Pak, maksudnya. Jadi masuk proposisi. Artinya jika gajah berwarna hijau, mereka dapat berlindung di bawah pohon bambu karena bawah pohon bambu juga warnanya hijau. Kan gitu. Oke, yang keenam, X kurang dari Y. Jika dananya jika Y lebih dari X. Proposisi. Ya, proposisi. Karena walaupun X dan Y itu tidak jelas angkanya berapa, itu menunjukkan bahwa X kurang dari Y karena Y lebih dari X. Tuh. Ini jadi kalau dimasukkan dalam rumus matematika, 6 ini artinya kan benar, kan? Hasilnya kalimat ini benar, kan gitu. Oke. Sampai sini ada yang belum paham? Jadi Bapak jelasin lagi, proposisi itu kalimat yang mempunyai arti yang pasti, benar atau salah. Dia tidak bias. Kedua, dia bukan kalimat tanya atau kalimat perintah. Jadi pernyataan ya. Oke, kita lanjut lagi dengan judul namanya tabel kebenaran. Kita lihat. Tabel kebenaran itu ada 7 konjungsi, disjungsi, implikasi, modus dan silogisme, kalimat setara dan lingkaran. Anda perhatikan tabel kebenaran itu ada 7. Baik, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, modus dan silogisme, kalimat setara, dan lingkaran. Oke, kita lanjut. Tolong absennya jangan lupa, ini yang hadir 52, 54 peserta, Bapak dan admin, jadi 52 mahasiswa. Apa namanya? Nanti Bapak ada 2 pola pengabsenan, 1 dari Anda di WA, kedua dari screenshot yang ada di sini. Oke. Sekarang kita masuk materi konjungsi. Lihat. Konjungsi yaitu tabel kebenaran. P itu pernyataan, Q itu pernyataan. Konjungsi itu dilambangkan dengan huruf V kebalik ya, artinya dan ya, P, Q, P dan Q. Anda lihat rumus bakunya di tabel ini. Jika pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu benar, maka hasilnya konjungsinya P dan Q itu benar. Nah, yang lain itu salah semua. Jika P-nya benar, S-nya salah, tetap salah. Kalau S-nya salah, Q-nya benar. Ya, P-nya salah, Q-nya benar, salah hasilnya. Apalagi P-nya salah, Q-nya salah, hasilnya tetap salah. Lihat. Bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Itu rumus bakunya. Jadi kalau konjungsi itu disimbolkan dengan tanda huruf V kebalik, ya kan? Disimbolkan dengan kalimat dan. Nah, jadi hasilnya benar jika pernyataan P dan Q itu dua-duanya benar. Selain itu, baik yang benar P maupun yang benar Q atau yang salah P atau yang salah dua-duanya itu hasilnya salah. Nih, lihat konjungsi. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P
tanda V kebalik atau dan ki, dibaca P dan ki. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari 9. Ya kan? Satu, ya kan? Yang pertama, habis dibagi 3 dan 9. Ya. Yang kedua, bilangan prima. Ya. 9 dibagi 3, 3. Ya, 3 bagi 3 habis, 1 kan. Nah, 9 bagi 9, 1. Berarti penyelesaiannya P sama dengan, ini kan habis dibagi 3 dan 9 itu pernyataan P. Ya, 9 habis dibagi 3, benar. Ya kan, kedua. Ya. Yang ki 9 adalah bilangan prima, itu salah. 9 kan bukan bilangan prima. Jadi hasilnya P dan ki sama dengan benar dan salah, hasilnya salah. Jadi pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang salah. Silakan Anda pahami. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum Bapak lanjut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Selanjutnya, disjungsi. Kalau disjungsi itu atau ya, Anda lihat tabel kebenaran disjungsi. Jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka disjungsi P dan Q ditulis P, V, logo V ya, huruf V, Q, dibaca P atau Q. Nah, kalau disjungsi, gampang hasilnya itu, keterangannya, hasil dari disjungsi ya, jika dua pernyataan itu salah semua, itu salah. Kalau yang lain benar semua hasilnya. Misalnya pernyataan P dan Q benar-benar hasilnya benar. Pernyataan P dan Q benar-salah hasilnya benar. Pernyataan P dan Q salah benar, hasilnya benar. Hasil yang salah itu pernyataan yang salah-salah, hasilnya salah. Ini rumus baku dari disjungsi. Oke, kita lihat, tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Lihat. Pernyataan pertama, 5 ditambah 14 kurang dari 2 ditambah 10. Anda perhatikan. 14 ditambah 5, 19. Masa 19 kurang dari 12? Berarti itu pernyataan yang salah kan? Pernyataan pertama. Ya. Terus pernyataan yang kedua. E kuadrat di min 2, E di min 8 lebih dari atau sama dengan 0. Kita cek. Setelah dikuadratkan, benar nggak sih E-nya ini lebih dari atau sama dengan 0? Anda lihat hasilnya. Bisa dilihat, itu disjungsinya benar untuk X, lihat nih, kurang dari atau sama dengan 2, atau X lebih dari sama dengan 4. Lihat. Nah, jadi kalimat yang pertama itu salah, yang kedua itu benar. Nah, berarti benar, salah. Berarti jawabannya benar. Ini. Sampai di sini ada pertanyaan tentang disjungsi. Pokoknya disjungsi itu kalau ada dua pernyataan, jika dua-duanya salah, hasilnya salah. Tapi kalau benar semua, positif benar. Salah satu, tetap benar.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang lain paham? Baik, ini tadi yang keluar siapa ini? Barusan keluar satu peserta ini dari 54 ke 53. Saya Pak, barusan itu putus. Nah. Saya Pak. Siapa? Mas Didi, mau nanya, silakan. Enggak, tadi terputus Pak. Silakan Mas Didi kalau mau bertanya. Enggak, tadi terputus saya, makanya jumlahnya bertambah. Oh, tadi jumlahnya bertambah. Oh iya. Oke. Okay. Ada yang mau bertanya? Mas Aji mau nanya enggak? Mas Ilham? Tadinya mau udah enggak jadi. Oh, itu yang statement pertama salah. Tadi kirain saya tadi statement belum di. Apa benar belum dihitung tadi soalnya? Oh. Statement yang pertama ini salah ya. Iya, tadi dikirain itu kan. Ternyata ya kan, kalau 5 tambah 4 itu mana nih? 5 tambah 14, ini salah, kurang 1 lagi nih bawah ini. Lihat soal atas. Kalau lihat bawah, ya. Yang atas ini soalnya. 5 tambah 14 kan 19. 19 masa kurang dari 12, kan salah berarti pernyataannya kan? Oke. Okay. Pak, izin tanya, Pak. Ya? Ini untuk yang pernyataan P kan nilainya salah ya? Hmm. Nah, maka untuk disjungsinya supaya bernilai benar, otomatis yang Q harus nilainya benar. Hmm. Oh enggak, ini sebenarnya contoh dari soal ini, Anda perhatikan, lihat ya. Nah, kalau misalkan X ini kan ada dua jawaban nih, X-nya kurang dari atau sama dengan min 2. Berarti dia min 2, ya kan? Nah, Anda perhatikan. Lihat. Kalau min 2 ini dimasukkan ke sini, coba Anda masukkan nih, ya kan? Jadi, agar disjungsi benar ini, Q harus benar, ini dicoret ini salah ini. Sebenarnya kalimat ini enggak perlu. Benar. Tadi yang tanya masalah tadi, jeli juga pertanyaannya. Saya Pak. Mas apa namanya? Galih Pak. Mas Galih, oke. Pertanyaan yang bagus Mas Galih. Ya. Jadi kalimat ini sebenarnya nggak perlu. Yang agar disusun benar, ini nggak perlu dicoret. Karena kita harus melihat soal. Kalau min 2, itu dimasukkan ke sini. Anda lihat. Min 2 dikali min 2, hasilnya berapa? 4 kan? Oke. Sekarang Anda lihat, X ini min 2 ya. Min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Ya kan? 4 ditambah 4, 8. 4 dikurang 8, 0 kan? Nah, berarti 0 lebih dari atau sama dengan 0 juga kan? Berarti benar. Tuh. Nah, sekarang kita pembuktian di 4. Ini jawabannya ada 2 X-nya nih. Kita lihat. 4 kita masukkan. 4 kali 4, 16. 4 dikali min 2, min 8. Oke. 16 dikurangin 16 berapa? Karena 16 dikurang 8, dikurang 8. Berarti 16 dikurangin 16 kan? 0 juga kan? Berarti 0 lebih dari atau sama dengan 0 kan? Terpenuhi kan pernyataan ini? Nah, berarti ini betul. Artinya soal ini betul, enggak salah gitu. Ada yang soal salah, soalnya dibuat ternyata begitu X dimasukkan itu tidak sesuai. Nah, jadi kalimat ini harusnya enggak perlu, agar disusun benar enggak perlu. Ini dicoret. Seret, langsung dijabarkan kuadratnya. Nih. Kalau dikuadratkan langsung ketemu ini kan. Nah, hasilnya min 2 dan X kurang dari min 2 dan X lebih dari 4. Dimasukkan ke X semua sama hasilnya 0. 0 berarti lebih dari atau sama dengan 0 kan? Tuh. Berarti ini pernyataan Q itu benar. Jadi yang pertama salah, yang kedua benar.
Hanya Mas Gilbert tadi betul pertanyaannya, kalimat ini nggak perlu ini harusnya dihapus. Ini justru kayaknya ada kalimat pemaksaan ini kan. Sedangkan soal tuh kita apa adanya. Tuh. Itu bagus Mas Gale, nanti Bapak hapus yang ini. Oke. Ada pertanyaan lain? Lanjut ya, kalau nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita belajar yang namanya implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan B sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika atau maka, kan gitu. Jika dan maka. Anda lihat tabel kebenarannya. Kalau pernyataan P itu benar, Q itu benar, pasti P implisit Q benar. Kalau pernyataannya itu benar, yang P, kalau Q-nya salah, implisitnya salah. Tapi kalau pernyataan P-nya yang salah, Q-nya yang betul, hasilnya betul. Terus kalau pernyataan P salah, Q salah, P implisit Q, jawabannya betul. Itu rumus baku. Jadi kalau Anda lupa kok bisa begini, saya mengulangkan lagi, nggak cukup 2 jam asal ini. Ini udah rumus baku tentang implikasi, ya kan? Oke. Bernilai salah untuk pernyataan, ya. Pernyataan benar dan pernyataan kedua salah, ya. Dia bernilai salah untuk pernyataan pertama benar dan pernyataan yang kedua salah. Yang lain benar semua. Ini. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki empat. Ada dua pernyataan nih. Yang P, itu kuda hewan pemakan rumput. Memang betul, kan? Yang kedua, maka kuda berkaki empat. Memang kuda kakinya empat. Betul. Berarti P implikasi Q, jawabannya B. Maka pernyataan di atas bernilai benar. Oke, Anda pahami yang ini, kita break dulu untuk sholat maghrib. Ini kita apa namanya? Lanjutkan lagi pukul 18.15 menit, ya. Kita break 15 menit. Kalau yang hari ini puasa, selamat berbuka puasa. Yang tidak, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Oke, kita break dulu.
Baiklah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak ulangi lagi biar serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang materi udah dicek belum di e-learning? Udah ada belum? Belum ada yang ngecek ya materinya ya di e-learning? Oke, silakan Anda cek. Ini kita masuk materi implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan, P dan Q, sehingga membentuk pernyataan majemuk. Nah, ini majemuk kalau ini. Dengan menggunakan kata penghubung jika, terus maka. Contoh nih. Contoh soal, Anda lihat ya. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki empat. Pernyataan pertama, kuda hewan pemakan rumput. Itu betul. Pernyataan kedua, kuda hewan pemakan rumput. Betul. Berarti pernyataan P, itu pernyataan yang pertama ya. P itu B, hasilnya betul. Q betul. P implikasi B hasilnya. P implikasi Q hasilnya B. Maka pernyataan di atas bernilai benar. Oke. Sekarang materi selanjutnya B implikasi. B implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika. Tabel rumus kebenarannya P Q P B implikasi B itu jika pernyataan benar-benar maka hasilnya benar. Jika pernyataan salah-salah hasilnya benar. Yang lain salah. Pernyataan benar salah salah, pernyataan salah benar salah. Anda lihat patokannya ini. Contoh. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan. 9 adalah bilangan prima. Jika hanya jika 9 habis dibagi 4. Pernyataan pertama, 9 adalah bilangan prima. Itu P ya. Lihat sini penyelesaiannya. Anda perhatikan di contoh soal. Lihat di sini. Penyelesaiannya, Anda perhatikan. P sama dengan pernyataan P, 9 adalah bilangan prima. Itu salah. P sama dengan 9 habis dibagi 4. Juga salah. Anda lihat. P, B implikasi Q, artinya salah dan salah. Hasilnya B. Benar. Nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi implikasi, B implikasi. Yang pertama, konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu atau. Ini ada implikasi, di sini ada B implikasi. Oke, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut. Ke kalimat setara. Lihat. Mempunyai nilai kebenaran yang sama. Anda perhatikan ya di sini. Lihat ini ada kalimat setara. Mempunyai kebenaran yang sama. Lihat. Itu tanda negasi atau ingkaran. Lihat ya di sini, mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contoh, P ini benar, benar, salah, salah. Q benar, salah. Oke, kita coba yang pertama. P benar, Q benar.
ingkaran dari P, kebalikan dari P, berarti tadinya ini B, di sini S. Anda lihat. Ya kan? Negasi atau ingkaran dari Q, di sini benar, di sini S. Nah, Anda perhatikan. P implikasi Q, benar dan benar. Hasilnya benar. Yang pertama nih ya, kita lihat. Q implikasi P, kebalik ini kan. Nah, benar-benar. Hasilnya benar. Oke. Sekarang negasi dari P implikasi negasi dari Q. Lihat. Salah, salah. Anda lihat. Contoh tadi. Lihat implikasi salah-salah, jawabannya benar nih rumusnya nih. Salah, salah. Hasilnya benar. Nih. Negasi dari P implikasi negasi Q. Nih, negasi P S, negasi Q S. S implikasi S hasilnya B. Nah, sekarang dibalik. Negasi Q negasi implikasi negasi P. Hasilnya benar. Salah-salah. Ini contoh yang pertama. Yang kedua sama. Anda pahami. Oke, silakan Anda cek tabel ini. Ada yang kurang paham, silakan tanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan, Bapak lanjut. Sekarang, negasi pernyataan majemuk. Anda lihat. Di sebelah kiri, itu rumus bakunya. Ingkaran dari buka kurung P dan Q tutup kurung itu sama saja dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Ingkaran buka kurung P atau Q tutup kurung sama halnya dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Terus ingkaran dalam kurung P implikasi Q tutup kurung sama saja dengan P dan ingkaran Q. Nah, terus yang terakhir, ingkaran buka kurung P B implikasi Q tutup kurung itu sama saja dengan ingkaran P dan sama saja buka kurung ya, P dan ingkaran Q tutup kurung atau buka kurung ingkaran P dan Q tutup kurung. Contoh nih, tentukan negasinya, tentukan negasi atau kebalikannya ya, ingkarannya ya. A, semua siswa mengerjakan tugas. Atau ada beberapa siswa yang pulang. Lihat, kita disuruh menyelesaikan soal ini, mencari negasinya. Di sini ada dua pernyataan, semua siswa mengerjakan tugas
atau ada beberapa siswa yang pulang. Kalau atau berarti pakai logo ini nih. Disjungsi nih ya. Kalau dan konjungsi, Anda perhatikan sini. Negasi atau ingkaran dari buka kurung P atau Q sama halnya seperti ingkaran P dan ingkaran Q. Hasilnya nih. Nah. Jadi hasilnya ingkaran dari semua siswa mengerjakan tugas semua berarti lawannya beberapa dan tidak mengerjakan tugas. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas. Dan kan ini ada dan nih. Ingkaran dari Q. Semua siswa tidak pulang karena ada beberapa siswa yang pulang. Ingkaran dari beberapa siswa itu semua siswa. Ingkaran pulang berarti tidak pulang dan semua siswa tidak pulang. Contoh soal. Yang B, jika Arsyad rajin belajar, maka Arsyad diberikan sepeda. Jika ama maka, berarti ini implikasi. Ya, soalnya ini kalau jika kalau ketemu dan atau ama atau itu berarti kan konjungsi atau disjungsi kan itu. Kalau ketemu kalimat jika terus ada maka, berarti itu implikasi. Tapi kalau ketemu soal jika dan hanya jika itu be implikasi. Oke. Penyelesaiannya ingkaran dari P implikasi Q sama saja dengan P dan ingkaran Q. Ya. Jadi jawabannya Arsyad rajin belajar. Ya kan? Arsyad rajin belajar. Lihat. Tetapi itu salah, harusnya ditulis dan tidak dibelikan sepeda karena ingkaran dari Q. Ya. Dan tidak dibelikan sepeda. Oke, dari negasi pernyataan majemuk, contoh soal, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan sebelum Bapak lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, maaf tadi saya ketinggalan soalnya di sini maghribnya duluan di Tangsel ya kayaknya ya. Itu apa slide sebelumnya saya belum lihat, Pak. Oke. Ulangi lagi ya. Tadi sampai di mana? Sini ya, implikasi ya terakhir pas kita mau sholat. Iya, implikasi. Iya. Nah, implikasi sudah. Itu jika ada kalimatnya jika terus tengahnya maka. Nah, rumus bakunya tabel kebenaran itu Anda lihat. Kalau P-nya benar-benar benar, benar salah salah, salah benar hasilnya benar, salah salah benar. Anda screenshot biar enak Anda menganalisanya. Jadi setiap ada penyampaian materi, walaupun ada di e-learning, Anda screenshot aja nggak apa-apa. Jangan menunggu Bapak instruksi ya. Udah, Mas, di screenshot yang ini? Oke. Ini ada pertanyaan, cara ngapalinnya yang mudah gimana, Pak? Anda lihat. Anda kalau ngapalin disjungsi, konjungsi itu jelas pusing ngapalinnya itu kan. Pokoknya Anda apalin gini aja. Kalau dia dan itu jika benar ya, dan itu ada satu. Kalau dan itu benar dan benar itu jawabannya benar. Ya. Logonya jadi kalau, sering ngecoh ini, Pak. Hah? Logonya sering ngecoh. Soalnya kan itu kan V kebalik, V kebalik, itu doang. Kan biasanya kita pakai dan atau apa tuh. Nah, jadi dari dan dengan itu. Atau, gampang. Kalau atau itu pasti V-nya betul, enggak kebalik. Kan itu U. Atau, Anda ingat huruf U. U itu mendekati huruf V, kan? Nah, itu atau. Tapi kalau kebalikannya pasti dan. Yaitu. Anda kalau pusing ngapalin konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, ingat-ingat logonya aja. Pokoknya ada dua ya,
dan dengan atau. Kalau dia atau u, kalau dia v kan sama dengan u kan, oh, berarti ini atau. Nih, kalau atau itu enak, asalkan salah satu benar dia benar. Tapi kalau salah semua salah kalau atau. Kalau benar semua ya pasti benar. Nah, kalau dan itu hanya satu yang benar, benar dan benar. Kalau pernyataan P dan Q salah satunya benar tetap salah, apalagi salah-salah. Anda analisa sendiri. Oke? Okay? Ini ya kan disjungsi atau kan V kan? V ini anggap aja huruf U kan, atau U kan, atau oh, berarti U nih. Anggap aja U jadi V. Kalau dibalik dia dan. Oke? Okay? Sekarang implikasi, sudah paham ya? Nah, jika tengahnya ada kata maka itu implikasi. Selanjutnya biimplikasi, itu ada soal pernyataan jika dan hanya jika, itu biimplikasi. Oke, kita lanjut. Sekarang kalimat setara. Di sini ada yang mau bertanya? Itu sudah ada negasi atau ingkaran. Ini maksudnya di kedua sisinya harus sama begitu ya Pak? Nah, ini kan contoh ini artinya kalau P-nya tuh benar, Q-nya benar, maka ingkaran dari P itu S, ingkaran atau negasi. Negasi itu semacam ingkaran ya. Ingkaran dari Q S. Nah, pertanyaannya di sini ada P implikasi Q. Nah, kalau dia benar-benar berarti jawabannya benar. Kita lihat rumus di atas tadi. Nah, lihat. P implikasi Q. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, berarti jawabannya benar. Nih. Yang kedua, Anda lihat nih. Dari PQ dulu ya. Lihat rumus Bapak nih. PQ. Anda lihat. Yang kedua, P-nya benar. Q-nya salah. Ingkarannya, kebalikan dari benar kan salah. P ini kan, ingkaran P. Ingkaran Q, kebalikan dari salah, benar. Sekarang di sini ada tabel P implikasi Q. Anda lihat. P-nya benar, S-nya benar. Ini jawabannya salah. Lihat rumus ke atas. Oh iya, Deng. Nih, tabel kebenarannya kalau P-nya ini benar, Q-nya salah, hasilnya salah. Ini rumus baku itu ya. Nih, Anda perhatikan. Terus yang ketiga, P-nya salah, Q-nya benar. Yang keempat, P-nya salah, S-nya salah. Hasilnya seperti ini. Coba Anda pahami, kalau enggak jelas silahkan tanyakan. Pak, untuk yang ke berapa nih? Q implikasi P yang baris kedua ya, itu kan salah satunya ada yang salah tuh, kalau di apa tuh, salah satunya ada yang, pokoknya beda gitu kan ya, yang P nya B yang Q nya S gitu kan, kalau di implikasi kan tadi kan harus sama dua-duanya ya, kalau misalnya satunya S satunya lagi S juga gitu kan, tapi kok ini B sama S di Q implikasi P malah jadi B. Gimana ya, maksudnya, Pak? Yang mana? Yang P implikasi Q atau Q implikasi P? Q implikasi P di baris kedua. P, Q implikasi P. Lihat rumus Bapak benar nih ya. Iya, Pak. P, baris kedua ini kan? Iya, Pak. Q, P. Berarti Q terhadap P. Berarti yang pertama salah. Yang kedua betul. Ya. Anda lihat. Nih. Sekarang P dan Q, patokannya gini, ini yang pertama kan salah. Yang kedua betul, jawabannya betul. Kalau yang pertama salah, yang pertama betul, jawab yang kedua salah, jawabannya salah. Kalau implikasi ya, kalau salah-salah jawabannya malah betul nih, jawabannya betul. Ini rumus baku. Jadi yang tadi Q implikasi P itu salah, betul, hasilnya betul. Nih. Yang baris dua,
Lihat. Ini ya, Q implikasi P. Jawabannya betul. Ya, karena S pertama salah, kedua betul. Jawabannya betul. Paham? Sesuai dengan rumus di atas tadi. Oh iya Pak, paham Pak. Tadi okay. Saya nggak ingat itu, lupa tadi. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak. Oke, okay. Kalau udah kita lanjut. Sekarang ini navigasi atau pernyataan majemuk. Nah, di sini rumus bakunya. Ingkaran dari P dan Q itu sama saja dengan ingkaran P atau ingkaran Q, itu sama saja. Kesamaan ya, mungkin persamaan. Ingkaran dari buka kurung P atau Q sama saja dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Nih. Terus ingkaran dari buka kurung P implikasi Q tutup kurung sama saja dengan P dan ingkaran Q. Selanjutnya, ingkaran buka kurung P B implikasi Q tutup kurung sama saja dengan buka kurung P dan ingkaran Q tutup kurung atau buka kurung ingkaran P dan Q. Contoh soal, ini lihat. Semua siswa mengerjakan tugas atau ada beberapa siswa yang pulang. Soalnya kan tentukan negasinya atau ingkarannya. Ya kan? Nah, kalau atau berarti ini disjungsi atau tanda atau inilah ya. Nih. Ingkaran buka kurung P atau Q sama saja dengan ingkaran P dan Q. Jadi jawabannya semua siswa berarti jawabannya beberapa siswa lawan katanya. Beberapa siswa mengerjakan tugas lawan katanya tidak mengerjakan tugas. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dan ya ada beberapa siswa, ada beberapa siswa lawannya semua kan, semua siswa kalau pulang berarti lawan katanya tidak pulang. Jadi jawabannya beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dan semua siswa tidak pulang. Contoh B. Jika Arsa rajin belajar, maka Arsa dibelikan sepeda. Kita kan mencari ingkarannya. Ingkarannya gampang. Di sini kan ada kalimat jika dan maka, berarti implikasi kan? Ingkaran dari implikasi P, implikasi Q. Ya, ingkaran buka kurung P implikasi Q sama saja dengan P dan ingkaran Q itu sama. Jadi Anda lihat berarti kalau hasilnya tetap enggak dirubah. Arsat rajin belajar tetapi ini diganti dan ya. Dan Arsat tidak dibelikan sepeda. Ingat, tetapi ini diganti dan. Salah tulis ini. Silakan dicek. Ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Kerugian. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ingkaran. Sekarang kita lanjut. Ini masih ada waktu 5 menit. Modus ponen, yaitu modus ponen adalah argumen atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis satu, ya, pernyataan satu, itu rumus bakunya P implisit Q, dan premis dua P, maka konklusi. Konklusi itu artinya kesimpulan, hasilnya Anda lihat. Contoh, jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Halo. P implikasi Q. Lihat,
Premis 2, Andi rajin belajar. Berarti P. Kesimpulannya? Halo. Kesimpulannya kedua premis itu yaitu Andi juara. Oke. Okay. Oh ya, ya sih, sih. Tolong yang lagi ada berisik di silent dulu ya. Mikrofonnya ya. Oke. Okay. Anda lihat? Perhatikan. Ini modus ponen. Dari sini ada yang mau bertanya tentang modus ponen. Modus ponen adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1, P implikasi Q. Premis 2, P. Konklusi atau kesimpulannya hasilnya Q. Contoh, jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Premis 1. Terus premis keduanya, Andi rajin belajar. Jawabannya sudah jelas, Q. Andi juara kelas. Oke, yang kedua, modus tollen. Modus tollen adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1, P. Implikasi Q. Premis 2, negasi dari Q, hasilnya jelas konklusi, konklusinya jadi negasi P. Contoh, jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Itu P, implikasi Q. Jawabannya sekolah tidak libur, berarti negasi dari Q. Jawabannya pasti negasi dari P. Hari ini tidak hujan. Anda pahami di sini? Oke. Kalau sudah Anda pahami, besok minggu depan Bapak ulas sekilas. Selanjutnya, silogisme. Oke, silogisme kita bahas minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Mas Haji, Mas Ila mau bertanya atau Mas Galih? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anda download materinya. Maaf, itu Pak, premis 1, premis 2 harus sesuai, maksudnya. Oke. Premis 1, premis 2 itu jika terjadi kasus soalnya seperti ini. Nah, contoh soal ini, jika Saddam rajin belajar, maka Saddam pandai. Berarti kalau dia ada kata maka, ada jika, berarti ini premis nih, ya kan? Rumusnya kan gitu. Berarti dia implikasi. Ya. Kalau ada kalimat jika dan maka, itu implikasi. Nah, terus jika tidak ada kalimat apa-apa, berarti dia enggak implikasi, enggak diimplikasi. Jika Saddam pandai, maka Saddam naik kelas. Itu jelas implikasi. Nah, ini nanti Anda download, Anda pahami, pelajari dulu. Minggu depan Bapak ulas sekilas, Bapak ulangi lagi yang modus dan silogisme. Oke, berhubung waktunya tinggal 1 menit. Baiklah, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak mohon maaf karena waktu kita ada jeda sholat maghrib. Jadi minggu depan sebelum masuk materi baru, ini Bapak ulang sekali lagi, Bapak ulas sekali lagi. Sambil Anda belajar ya, di rumah dipahami ya. Nah, ingat Anda seorang mahasiswa, Anda itu sudah wajib dan dituntut untuk kemandirian Anda dalam proses belajar. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak minta maaf jika ada tutur kata atau penyampaian Bapak yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Karena kebenaran itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Kedua. Tiga tujuh. Dua, tujuh.